Masih bisa ya? Yang kami hormati Direktur Promosi Pariwisata Dalam Negeri Bapak Tasbir beserta rombongan. Yang kami hormati Sutradara Koraja International Festival 2040 Bapak Franky Raden. Yang kami hormati seluruh masyarakat KT Kesu
Kecamatan Kesu, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang sudah hadir di Grand Opening Toraja International Festival 2040. Adapun kegiatan Toraja International Festival 2040, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja, dan tentunya Kabupaten Toraja Utara. Kita beri aplaus yang paling meriah. Sambutan pertama Bupati Toraja Utara, Bapak Dr. Andes Frederick Batik Soring Esos MM. Kepada Bapak, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia beserta jajaran. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bupati Tanah Toraja beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Wakil Bupati Toraja Utara beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Yang saya hormati anggota DPRD Toraja Utara. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh agama, dan semua saja yang hadir pada malam hari ini. Pertama, patut kita memanjatkan puji dan syukur karena hanya atas tuntunan Tuhan sehingga pada malam hari ini, tanggal 11 bulan Agustus 2014, kita dimungkinkan bersama-sama menghadiri pembukaan Festival Internasional Toraja yang kedua tahun 2014 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Wakil Menteri yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin mengaturkan terima kasih pada jajaran Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang terus mendorong penyelenggaraan Festival Internasional Toraja ini. Demikian juga Bapak Wakil Gubernur atas dorongan, semangat, motivasi yang diberikan kepada kami sehingga seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan Tanah Toraja dapat melaksanakan berbagai persiapan yang pada malam hari ini kita akan memulai menyaksikan bersama rangkaian kegiatan itu. Saya juga atas nama pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan seluruh jajaran dan seluruh masyarakat Toraja Utara menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan rasa hormat kami kepada saudara-saudara kami yang akan ikut mengambil bagian dalam Festival Internasional Toraja ini. Kami tahu ada yang datang dari Sulawesi Utara, ada dari Jawa Barat, ada dari Kalimantan, di samping dari Jakarta dan berbagai tempat di Indonesia. Bapak Wakil Menteri yang kami hormati, saya laporkan juga bahwa kunjungan wisatawan ke Toraja Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan sampai pada tahun 2013 yang lalu, kunjungan wisatawan ke Toraja Utara sebanyak kurang lebih 105 ribu wisatawan. Dan pada tahun 2014 ini, sampai pada bulan Juni kemarin, sudah mencapai angka 55 ribu lebih. Kami berharap bahwa dengan Festival Internasional Toraja ini, kunjungan wisatawan ke Toraja pada tahun 2014 ini akan terus meningkat di atas 120.000 dan selanjutnya meningkat dan untuk kemajuan Toraja, dan sudah barang tentu semua itu bermuara untuk kesejahteraan masyarakat Toraja secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya kira itu laporan singkat dari saya. Atas perhatian kita semua, saya aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, sambutan kedua Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Insinyur Haji Agus Arifin Lukma, MS. Dipersilakan. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama seluruh rombongan dari Jakarta. Yang sama saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Toraja Utara bersama Ibu, Bapak Bupati Kabupaten Toraja, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara,
hadirin dan undangan yang sama berbahagia, dan terlebih khusus sutradara Toraja International Festival, Pak Frankie Raden. Terima kasih. Pertama-tama kita semua patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena malam ini kita bisa hadir bersama-sama di acara festival Internasional Toraja Internasional Festival yang diselenggarakan di tempat ini di GTK Su, tempat yang sungguh fenomenal ya. Dan ini menjadi kewajiban kita, bukan saja orang-orang Toraja dan Sulawesi Selatan, tetapi seluruh masyarakat Indonesia, untuk menjaga kelestarian budaya yang kita banggakan ini. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, khususnya Bapak Wakil Menteri yang sungguh sangat luar biasa terus mendorong pariwisata di Toraja ini. Saya ingin juga menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur karena beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita pada malam hari ini, karena juga di Makassar malam ini bertepatan dengan persiapan untuk pertemuan Gubernur se-Sulawesi dan Maluku Papua. Bapak Wakil Menteri, insya Allah besok Sulawesi Selatan secara khusus dan Pulau Sulawesi secara umum ini akan membuat satu sejarah lagi, karena besok rencana kita akan memulai pemancangan pembangunan jalan kereta api ya, dari Makassar ke Manado. Untuk tahap pertama Makassar sampai Parepare. Oleh karena itu, ini semua tidak terlepas dari keseriusan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya dukungan dari pusat untuk lebih memberikan perbaikan infrastruktur. Toraja ini khususnya pariwisata hanya bisa kita bangun dengan memperbaiki infrastruktur yang ada. Pak Wakil Menteri, kami sadar bahwa Toraja ini dengan jarak dari Makassar sekitar 8 jam ini juga menjadi suatu constraint atau pembatas, sehingga menjadi hambatan bagi peningkatan kunjungan pariwisata. Oleh karena itu, kami sadar betul dan kami telah berusaha untuk membangun bandara di Toraja, dan sementara ini sementara pembangunan di Kabupaten Toraja. Dan untuk menunggu penyelesaian itu, tahun ini sebenarnya kita sudah mendapat pesawat dari maskapai Garuda untuk penerbangan Makassar ke Buah, tetapi hanya teknis sedikit masalah bandara, dan insya Allah pada tahun depan ini sudah bisa kita wujudkan, sehingga orang yang akan ke Toraja cukup pakai, terutama turis-turis mancanegara, terbang dari Makassar ke Buah, dari Buah ke sini tinggal mungkin waktu tempuh tinggal 2 jam, jadi tidak perlu lagi 8 jam. Toraja kita berharap ya, seluruh masyarakat bisa bersatu untuk mewujudkan bandara yang sementara kita bangun. Nah, jadi memang saya sudah lapor tadi Pak Wamen bahwa daerah ini bisa kita bangun hanya dengan seluruh sinergi dari seluruh elemen masyarakat. Saya berharap masalah tanah yang ada di sekitar bandara itu bisa diselesaikan oleh pemerintah kabupaten. Hadirin yang saya hormati Bapak Menteri, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga festival internasional ini bisa berlangsung dengan baik. Ya, terima kasih kepada jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terima kasih juga kepada pemerintah Kabupaten Toraja dan Toraja Utara, juga khususnya Bapak sutradara Toraja International Festival Pak Prengi dan seluruhnya, seluruh jajaran, terima kasih. Dan juga tentunya kepada para pemerhati budaya yang teman-teman mungkin LSM yang juga berpartisipasi, saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya. Moga-moga
festival ini bisa berlanjut terus. Dan ini tadi berdasarkan laporan, kita bersyukur karena arus kedatangan wisatawan ini sudah mulai membaik. Limbah kan tidak bisa lewati. Mari kita kerja bersama-sama. Kita bersatu untuk memajukan daerah kita yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga dan sekaligus akan membuka secara resmi Toraja International Festival 2040 oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Dr. Sapta Nirwana. Kepada Bapak kami silakan. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buenas noches. Chairo. Bonsoir. Untuk Prancis. Bon satu lagi. Guten Tag. Untuk yang Jerman. Atau yang good evening untuk yang bahasa internasional. Karena banyak sekali tamu-tamu. Welcome to this very interesting and very specific stage of Ketekesu. And from our friends, from friend country, this Tengkonan is 900 years old. The right one. Itulah orang Toraja bisa mempreserve, bisa menjaga budayanya sampai berabad-abad. Dan kita hari ini bahagia di sini tengah-tengah pusat, salah satu pusat kebudayaan Toraja. Oleh karena itu kita setuju untuk kita pertahankan, kita jalankan. Setuju? Baik. Berita yang baik. Karena ini tempatnya seperti ini. Tadi Pak Wakil Gubernur, saya laporkan juga, dan Pak Bupati Toraja, Tanah Toraja dan Toraja Utara terutama, dan juga dari Pak Wakil Bupati Toraja Utara dan masyarakat ada di sini setuju kalau tahun depan kita buat di belakang sana sehingga nontonnya lebih indah terlihat dari Ketekesu. Jadi panggung alami karena dia ada stages seperti kita kalau nonton di Gris atau di Roma. Setuju? Apalagi Pak Wagub sudah mengumumkan ada transport nanti mudah-mudahan besok groundbreaking kereta dari Makassar ke Toraja dan pesawat nanti akan sampai sini. Our friend from friendly country, our vice governor has been announced that tomorrow there is a groundbreaking train from Makassar to Parepare. Jadi sip waktu beberapa jam. Dan sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih buat masyarakat adat sekitar Ketekesu dan juga teman-teman wartawan yang banyak sekali hadir. Inilah kita mempromosikan budaya kita, mempromosikan pariwisata kita, khususnya Toraja. Dan Toraja adalah satu ikon budaya Indonesia yang tidak ada nilainya. Dan juga sinerinya adalah sineri yang sangat aduhai. Karena itu kita harus jaga. Oh, Toraja ini kita harus preserve untuk selama-lamanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh artis nanti dari internasional dan juga art director kita Pak Frankie Raden sekarang Pak atas sedikit. Nah inilah art directornya yang akan nanti memadukan seluruh artis itu. Baik, saya tidak lama-lama. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama masyarakat adat Ketekesu, Toraja, masyarakat Toraja yang ada di perantauan, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, Toraja dan Tanah Toraja Utara, Tanah Toraja dan Toraja Utara, wakil bupati demikian juga dan teman-teman wartawan, dan tentunya para hadirin yang memenuhi hadir pada hari ini. Mari kita nikmati pertunjukan opera Toraja untuk pertama kali digelar. Sebelum menutup,
saya minta juga Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati, Pak Bupati Toraja dan Toraja Utara untuk nanti sekaligus membuka. Di kiri sana ada Coffee Corner, for free, silakan coba Coffee Corner. Dan kalau Pak Toraja harus minum kopi Toraja, kalau ingat Toraja harus minum kopi Toraja, dan lebih nikmat kalau minum kopi Toraja di tanah Toraja atau di Toraja. Baik, terima kasih, selamat menikmati. Enjoy the rest of the evening and enjoy this performance tonight. Thank you. Merci. Muchas gracias. Para hadirin sekalian, pada malam hari ini Toraja International Festival 2040 secara resmi kita buka. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Secara resmi, Toraja International Festival 2040 telah dibuka. Resmi dibuka. Terima kasih. Dan tentunya Toraja 14. Ini masih lagi special performance yang bisa Anda saksikan selama Anda berada di KT Kyushu. Ya, opera yang digagas dan disutradarai oleh Bapak Frankie Raden. Dipersilakan. Sata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sabta Nevandar, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Bupati Rantai Pau, Bupati Toraja Utara, dan juga Bupati Tanah Toraja. Sebelum saya sedikit memberikan pengantar pada opera ini, saya ingin berterima kasih juga sedalam-dalamnya kepada masyarakat KT Kyushu yang telah membolehkan kami menggunakan desa yang begitu indah ini, yang sangat monumental seperti tadi Pak Sabta sudah katakan, usia juga sudah 900 tahun, untuk menjadi tempat lokasi Toraja International Festival. Tepuk tangan untuk masyarakat KT Kyushu. Dan juga saya secara khusus ingin berterima kasih kepada seluruh staff yang bekerja di bawah Bapak Soring, yang banyak kadis-kadis, dari kadis pariwisata dan budaya terutama, kadis perhubungan, perhutanan, pertanian, semua yang telah membantu kami sebagai pelaksana festival ini dengan sangat sepenuh hati dan memberikan kami kesempatan untuk bekerja di sini dengan sangat leluasa, dan juga bantuan fasilitas yang luar biasa. Tahun ini benar-benar Festival Internasional Toraja, Toraja International Festival merupakan sebuah kerjasama yang sangat erat antara kami sebagai pihak pelaksana dan jajaran pemerintahan di Toraja Utara. Untuk itu saya ingin terima kasih dan tepuk tangan untuk para kadis-kadis kita yang luar biasa ini di Toraja Utara. Sedikit pengantar, pada waktu saya mendapat instruksi, mendapat perintah dari Bapak Sabta Nevandar 2 tahun yang lalu untuk menggagas sebuah acara yang bisa membangkitkan kembali kunjungan pariwisata dari mancanegara khususnya di Tanah Toraja. Saya serta-merta berangkat ke Tanah Toraja ini bersama-sama dengan istri saya untuk melakukan survei, mempelajari apa sebenarnya kebudayaan dan masyarakat Toraja. Tahun lalu saya bersama-sama dengan istri saya dan sesuai dengan staf-staf saya, semuanya berhasil menyelenggarakan Toraja International Festival yang pertama kali. Tahun ini kami juga berencana untuk bersama-sama saya dan istri saya untuk menyelenggarakan Toraja International Festival yang kedua, cuma Tuhan mengendaki lain. Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik sehingga istri saya meninggal dunia 3 bulan yang lalu, sehingga beliau tidak dapat menghadiri secara fisik di pembukaan Toraja International Festival ini. Tapi saya yakin
dia ada bersama-sama saya di sini dan bersama-sama kita semua. Toraja Opera Toraja ini saya persembahkan untuk istri saya tercinta, Priscilla Sutino Prasetyo. Dan juga sebenarnya saya persembahkan untuk wanita-wanita kita yang sangat luar biasa, yang sangat hebat di seluruh dunia, terutama di Indonesia, dan juga terutama untuk para tokoh-tokoh wanita di Ketekesu. Ilham dari Toraja Opera ini adalah sebuah upacara penghormatan terhadap wanita yang sangat penting sekali dalam tradisi budaya masyarakat Toraja. Itu adalah sebuah ilham yang saya dapat sehingga saya menciptakan opera Toraja ini. Dan diwakili oleh para penari wanita, para penyanyi wanita, dan para pemusik wanita. Itulah Toraja Opera. Saya akan mempersilahkan terutama untuk para penonton memberikan jalan di tengah ini, karena nanti akan ada rombongan yang lewat di tengah ini. Mudah-mudahan Anda bisa memberikan minimal 2 meter kiri kanan, karena Toraja ini opera adalah sebuah opera yang sangat kolosal yang menggabungkan semua peserta Toraja International Festival dari Toraja sendiri, dari Manado, dari luar daerah, dari Jawa Barat, dan juga dari luar negeri. Semuanya akan tampil dalam satu panggung yang jumlahnya akan Anda lihat sendiri puluhan. Tidak untuk berpanjang-panjang lagi, saya ucapkan selamat menyaksikan. Terima kasih. Yeah.
Wow. Thank you.
Sari
Thank you.
tim dari Bapak Frankie Raden pada malam hari ini, Asakir Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Dr. Sabta Nirwanda untuk boleh langsung meninjau lokasi Toraja International Festival, ya, boleh berkeliling-keliling dan sekaligus juga langsung interview. Hari pertama dari Toraja International dan besoknya lagi masih banyak sekali performance yang kita datangkan jauh-jauh dari luar negeri, dari dalam maupun dari luar. Banyak sekali dan tentunya juga maupun media elektronik. Tepuk tangan dulu yang paling meriah. Kalian luar biasa. Terima kasih banyak ya. Boleh langsung kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Selatan. Terima kasih juga untuk Bupati Tanah Toraja, ya. Bupati Toraja Utara. Terima kasih kepada Wakil Bupati Tanah Toraja dan Wakil Bupati Toraja Utara.